Halo Abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Feli Brainwash di Anak Basket Channel. Gue punya bola basket baru untuk di review. Ini adalah bola basket termahal yang dimiliki oleh Decathlon Indonesia saat ini, yang berarti merupakan kelas tertinggi untuk produk bola basket yang mereka miliki. Ini adalah Tarmac BT 900. Let's check it out. Sebelum kita mulai, gue mau ngucapin terima kasih dulu untuk Box Sport Center yang udah memfasilitasi gue dengan lapangan basket indoor mereka, dan juga gue mau ngucapin terima kasih buat Decathlon Indonesia yang selalu mempercayakan Anak Basket Channel untuk nge-review produk-produk bola basket mereka. Nah, kalau tadi gue udah bilang kata termahal, begitu Abas kalian dengar kata termahal, biasanya berapa sih kisaran harga yang ada di pikiran Abas kalian? Mungkin di atas 500 ribuan ya. Tapi kalau produk-produknya Decathlon Indonesia yang dimana selama ini udah banyak banget gua review produk-produk bola basketnya mereka, biasanya brandnya Tarmac, itu tuh kalau gue lihat ya berkualitas tapi harganya tetap terjangkau. Makanya meskipun ini tuh bola basket terbaiknya mereka lah ya, klaster atasnya mereka yang paling mahal, harganya pun cuma 420.000, gila ya, murah banget kan. Dan kalau dipegang sekilas nih bahan kulitnya sih, wah ini sih mantep banget. Kalau di brand lain mungkin nih bakalan dibanderol di atas 500 ribuan, bahkan di atas 600 ribuan. So, gimana rasanya bola basket termahalnya milik Decathlon Indonesia, Tarmac BT 900? Langsung kita tes. Oke, kesimpulannya. Kita mulai dari gripnya dulu.
Gripnya sih luar biasa enak. Lihat aja nih, gampang banget gue genggamnya. Enak banget. Jadi tuh gripnya benar-benar nempel di tangan. Terus kayaknya karena bahan kulitnya itu kan kayak soft gitu ya. Jadi kita bisa tekan tuh pakai jari-jari kita. Jadinya kayak mau ngenggam tuh enak banget. Bolanya bisa ditekan gitu. Kalau gripnya nempel kayak gini tuh jadinya gue bisa bermanuver dengan asik banget. Crossover-crossover gitu jadi jarang lepas bolanya. Enak banget. Ngendaliinnya tuh wah gila deh. Kemudian juga kalau kena air gitu, kena keringet, itu keringnya cepet abis kalian. Terus kalau kena debu juga nggak masalah, nggak bikin licin banget gitu loh. Ya adalah pengaruhnya, tapi nggak yang major banget gitu, yang tiba-tiba jadi licin, susah di grip gitu, nggak. Karena gue udah sempat mainin bola ini di outdoor sekali doang, karena nanti ada masalah durability, kita akan bahas lebih lanjut di durability-nya. Dan everybody happy sih pakai ini di outdoor, nggak ada yang ngeluh. Teman-teman komunitas gue juga nggak ada yang bilang licin kayak gitu-gitu, enak-enak aja gripnya. Kemudian untuk bounce-nya juga stabil, nggak lari kemana-mana, sesuai dengan yang kita harapkan. Maksudnya tuh kayak gue pengen hard pound, ya dribble-nya stabil, lurus, terus gue crossover-crossover juga nggak yang melenceng. Gue lagi fast break juga bolanya nggak ketinggalan-ketinggalan atau mantulnya terlalu depan. Jadi ya sesuai dengan yang kita harapkan lah, bolanya pengen mantul kemana ya dia ngikut gitu. Jadi udah gripnya oke, bounce-nya juga oke. Jadinya ya udah semakin mudah mengendalikan bola ini. Terus juga kalau pas shoot nggak masuk gitu, masih friendly bounce, jadi pantulan kering basketnya juga yang nggak kemana-mana gitu, masih bisa di rebound lagi. Beratnya juga menurut gue standar banget, gue nggak merasa harus nambahin tenaga atau ngurangin tenaga ketika nge-shoot pakai bola ini. Dan terakhir untuk durability-nya, menurut gue ini merupakan satu-satunya kelemahan pada bola basket Tarmac BT900 ini, karena permukaan kulitnya kan soft. Jadi kalau abas kalian mainin di lapangan outdoor, apalagi kalau lapangan outdoor abas kalian tuh yang permukaannya kasar gitu, aspal kayak lapangan tenis, apalagi kalau sering kena air juga, hujan-hujan dimainin terus dikeringin lagi, wow udah deh, ini sih kulitnya bakalan cepet ngelotok, bentar juga langsung botak gitu, langsung jadi abu-abu mungkin ya. Sayang banget. Jadi gue sarankan kalau abas kalian pengen pakai bola basket ini, mendingan pakailah di indoor. Jadi buat abas kalian yang sering main indoor tuh, ini bola basket Tarmac BT900 ini recommended banget. Cuma dengan harga Rp420.000 men, dapet bola basket dengan level, dengan kualitas kayak gini. Wah gila, berasa kemurahan tau gak? So buat abas kalian yang pengen cop bola basket ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini, cek aja. Nanti abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya Decathlon Indonesia langsung. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel. Buat yang belum subscribe, like and share semua video-video yang udah abas tonton di sini. Dan boleh komen kira-kira bola basket apa lagi yang abas kalian pengen lihat gue review. Sampai jumpa di video berikutnya. I'm Fairly Brainwashed. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.